semuanya. Hari ini berburu makan lagi bosen banget harus standby kerjaan dari kosan. Akhirnya kita mutusin buat jalan-jalan, cari tempat kerjaan yang cozy, nyaman, dan bersih tentunya. Oke, akhirnya kita sampai di Jalan Raya Cikini nomor 70. Tepatnya ini restoran pizza yang kalian bisa lihat sendiri deh. Ini enak banget untuk family, untuk teman-teman nongkrong, dan buat kita yang pengen sendiri beresin kerjaan. Dan yang bikin unik dari restoran pizza ini adalah tungku pembakarannya. Dia nggak pakai oven-oven biasa yang kita tahu untuk memanggang pizza ya. Dan yang lebih seru lagi dari tempat ini adalah kita diperbolehkan melihat proses pembuatan dari pesanan kita nih. Jadi kita udah pasti yakin bahwa ini diproses dengan baik, higienis juga. Oke deh. Aku tuh tadi pesan pizza tuna, dan yang bikin aku tercengang tuh apa? Mereka gak pelit banget ngasih daging tunanya. Oke deh, tanpa berlama-lama aku banyak ngomong, aku pengen kalian juga lihat proses pembuatannya biar kita sama-sama ngiler nih. Dan kalian juga pengen cepet-cepet mampir kesini sama kayak aku.
Nah, ini nih yang paling kita tunggu, saat pizza yang udah disiapin sama masnya masuk ke dalam pemanggang. Oke deh, sambil dia nunggu dipanggang matang disiapin sama mas-masnya, kalian bisa nikmati prosesnya ya. Ini dia pizza yang udah kita tunggu-tunggu dari tadi. Kalian lihat warnanya cantik banget kan? Nah, pas kita cobain, ini rasanya enak banget. Kejunya, salmonnya, pokoknya juara banget. Apalagi kalau kalian tambahin saus, please jangan lupa makannya pakai minyak olive oil, itu kayak juara banget. Pokoknya menurut aku pizza ini bener-bener enak banget. Sampai ketemu lagi. Bye.